Selamat bertemu lagi rekan-rekan dengan Dapur Seni Ibnu Sina. Kali ini kita mau kupas kelapa besar. Nah, ini persemaiannya di atas kolam. Ini udah pada tinggi, udah lewat sebenarnya. Ya, tapi karena sempatnya sekarang, kita akan coba kupas. Coba lihat. Nah, ini nih. Nah, ini kelapa besar, coba angkat. Nah, ini kita semai di atas air kolam. Ini udah tumbuh. Nah, kita akan coba ini dikupas. Oke. Nah, oke, kita akan coba kelapa besar ini. Ini potensinya bagus. Akan kita coba kupas ini. Kita lihat bagaimana hasilnya. Kelapa besar sama dengan yang ini nih, hasil ngebolang dari daerah Paneglang. Kelapanya gede banget nih, tadinya mau saya kupas ini nggak jadi. Nah, ini akan kita coba di program ini. Sayat mawar nih, daunnya sudah kecil, dan ini jenis kelapa besar. Nah, kelapa besar cocoknya memang jangan dengan gaya menggantung batoknya, pasang dulu. Oke. Inilah hasilnya, saudara-saudara, para pecinta bonpla. Nah, ini menggunakan sabut dianya, dan ini sudah di amplas, tinggal nunggu kering, nanti tinggal di pernis. Tinggal di pernis nantinya. Nah, ini besok mungkin beberapa hari, karena kalau di cat ini masih basah, tapi kalau tidak buru-buru di vernis ini bisa retak juga. Nah, ini tinggal dibersihkan selaputnya supaya daunnya jadi kerdil. Nah, untuk kelapa-kelapa besar
memang cocoknya seperti ini. Batoknya kalau digantung dia sering terlepas bonggolnya dari batoknya. Itu tinggal kita sayat. Oke, kita akan sayat.